Ya, saya baru ngeh ya, Kevin nggak ada. Jadi kiper itu Teja, Seva, Raka, sama Fitrah ya. Kevin nggak ada, guys. Oh iya, karena Kevin ke timnas Filipina ya. Iya. Iya, David da Silva udah mulai latihan ya guys. Ini perdana saya ngelihat David da Silva latihan bareng lagi dengan pemain yang lain. Perdana ya, ngelihat langsung. Kalau ngelihat di medsos, di akunnya Persib official udah waktu di Cina ya. Tapi kalau ini ngelihat langsung latihan perdana di Arca Manik nih, David da Silva. Tuh. Sundulan maut, Mr. David, Mr. Ciro. Kita lihat latihan kiper. Latihan kiper intensitasnya langsung digaspol nih. Nah, ini Raka nih. Kiper Persib U18 nih. Raka. Bagus. Lengket. Ada Fitrah, tapi Fitrah itu masuknya udah pro ya. Jadi memang udah di Persib senior. Kemudian ada Seva, Seva juga ada di Persib senior. Jadi yang di akademi masih ada Raka ya, U18. Kita ke pemain sekarang. Pemain masih sesi fundamental. Masih seputar passing, heading, stretching. Dan ini David da Silva, Boboto. Yang kangen isi di kolom komentar. Ya, dengan bergabungnya David sih saya semakin yakin ya, di Asia bisa sapu bersih. 4 pertandingan sisa. Kemudian di Liga Domestik juga lawan Persebaya, yakin insya Allah meskipun tanpa penonton, tapi kita doakan semua. Bobotoh salam dunia, doakan Persib menang lawan Persebaya insya Allah. Diijabah, amin. Teja
Teja kembali di Gaspol lawan Persebaya kayaknya Teja, karena Kevin kan baru memperkuat timnas Filipina. Jadi lawan Persebaya saya sih prediksi saya kipernya Teja. Gaspol. Kita kembali ke David da Silva. Mana David? Dan habunten ya, kamera profesional saya sedang masuk bengkel, kendala baterai. Jadi si tali chargernya biasalah kena rokok, jadi harus diperbaiki karena nggak bisa ngecharge sama sekali. Dan belum tahu itu selesainya kapan, semoga cepet ya. Kamera cadangan itu udah diinstal buat podcast, jadi kalau bongkar lagi males. Jadi udah, yang penting latihan Persibnya dapat. Mohon maaf untuk kualitas, itu aja. Intinya adalah latihan perdana David da Silva di Bandung bersama Persib bisa saya dapat momennya. Ya, ini David di tengah ya, di tim yang tengah. Di kanan itu pemain asing semua, sama naturalisasi. Di kiri lokal semua nih. Nah, ini David ya. Saya fokus ke David aja. Senang lihat David udah mulai latihan lagi sama Persib. Kita lihat Teja juga. Keren. Seva, Fitra ini ya sekarang. Fitra kiper timnas nih. Timnas U20 ya. Wah, keren. Gila tendangannya Coach Luis, keras banget. Bang Made juga. Seva sekarang. Idola saya nih, Seva. Seva Sangasi. Jadi Seva itu karirnya dari Liga 3 masuk ke APC. Dari APC masuk ke Persib Senior. Persib U20 masuk dari APC, kemudian masuk Persib Senior. Karena kemampuannya memang keren, Seva itu. Sudah dikontrak lagi sekarang. Tuh, gila. Coba komentarnya dong untuk Seva nih. Saya rasa musim depan kalaupun harus pakai kiper lokal, Teja sama Seva aman ya.
Karena kan visinya Pak Adit itu memang ingin dalam 3 atau 5 tahun ke depan Persib itu mulai memproduksi aset sendiri lah ya, mempromosikan pemain-pemain binaan dari Akademi Persib. Namun di U20 sekarang saya baru melihat dua yang bagus itu, kiper Raufa dan Iqbal Ozora. Itu wonderkid yang sejauh ini sudah 4 pertandingan itu yang menonjol di U20 ya. Ya itu PR-nya Coach Erlangga Sucipto ya, untuk musim depan itu minimal Coach Bojan bisa mempromosikan 5 pemain lah masuk ke senior. Selain kiper ya, kalau kiper udah banyak banget dari mulai Seva, Fitrah, Raka, Azriel, Raufa, Made, banyak kalau kiper. Nah, tinggal Coach Boja nih, selain Ferdi, Zikri, kemudian Faris, ayo siapa lagi? Ya, Boboto, hatur nuhun yang udah nonton latihan Persib Selasa 8 Oktober 2024. Hapunten nggak bisa lama karena saya harus langsung ke rumah sakit check up. Saya siap Selasa Jumat itu check up. Komentar gimana ngelihat David da Silva lagi latihan, seneng apa enggak? Isi di kolom komentar. Kalau saya seneng sih dan optimis. Optimis, semakin naik optimis saya untuk bisa mempertahankan gelar dan juga bisa lolos dari fase grup Asia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib juara, Boboto bahagia. Salawasna. Nah, kayaknya juga udah skemanya ini ya. Skip aja ya. Oke, hatur nuhun. Pamit dulu.